Pasangan bukan suami istri digerebek warga saat tengah berbuat asusila di toilet musola di Kampung Cihaur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut langsung diamankan ke kantor desa setempat untuk menghindari amukan massa yang kesal karena tempat ibadah digunakan untuk berbuat mesum. Warga Kampung Cihaur, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat menggerebek pasangan mesum bukan suami istri yang dilakukan di sebuah toilet musola. Saat digerebek, pasangan ini dalam keadaan setengah telanjang dengan posisi duduk di lantai toilet. Kedua pasangan yang tengah mabuk asmara ini kemudian diamankan ke kantor desa setempat untuk dimintai keterangan dan menghindari amukan massa. Ironisnya, pasangan laki-laki diketahui berprofesi sebagai guru salah satu sekolah di wilayah Jonggol dan sudah memiliki istri. Sedangkan pasangan perempuannya merupakan seorang ibu rumah tangga, istri dari salah satu warga Jonggol. Dan keduanya masih punya pasangan, Pak? Punya, katanya. Dua-duanya? Ya, dua-duanya. Ya, soalnya saya juga belum interogasi, itu mah langsung dibawa situ aja. Jadi takutnya masa saya ngamuk, ya. Langsung aja langsung dibawa. Makanya dibawa ke pihak yang berwajib. Ya, berwajib. Itu jam berapa sih, Pak, kejadian? Kejadian hampir 4:30 lah. Pihak kepolisian dan aparat desa serta MUI setempat telah mendatangkan keluarga kedua belah pihak pasangan ini untuk proses selanjutnya. Namun kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus asusila ini secara kekeluargaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.